saya memiliki harapan yang sangat tinggi. InsyaAllah Indonesia, sepanjang apapun kegelapan, sepanjang apapun kegelapan kezaliman, sepanjang apapun kehilangan keadilan, InsyaAllah akan datang satu saat terbitnya matahari adil. Dan InsyaAllah Indonesia akan menjadi negara Al-Quran. Saya bisa meyakinkan gitu, karena saya telah merasakan bagaimana di Turki. Turki negara sekuler, yang ratusan tahun serangi Islam, ratusan tahun menabaikan Islam. Tidak boleh kumandangkan azan dalam bahasa Arab. Tidak boleh ada rumah tahfiz. Tidak boleh ada pesantren. Tidak boleh belajar agama. Tidak diberikan anak-anak kita bisa belajar dengan sendirinya Al-Quran. Semuanya dilarang dengan keras. Bahkan terancam orang-orang yang melanggar aturan itu. Allah subhanahu wa ta'ala melahirkan seorang presiden yang bisa membaca Al-Quran. Coba buka di YouTube. Bacaan Erdogan bagaimana? Itu dari dilahirkan dari negara sekuler. Saya bisa meyakinkan, insya Allah 1 juta menghafal Al-Quran. Dan bapak ibu mudah-mudahan masih punya umur, akan mendengar pengumuman besar. Imam besar, salat Idul Fitri dan Idul Adha, sekaligus khatib adalah Presiden Republik Indonesia, menghafal Al-Quran. Itu yang saya yakini. Dan saya tidak pernah merasa lelah. Dan saya selalu berkata sama istri, kalau saya mati itu pun, karena saya bersama Al-Quran.